Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya Masih dan saya Diti Ari. Hari ini hari Rabu tanggal 16 Oktober ya. Kali ini saya ada di stasiun Surabaya Gubeng. Ini mau mencoba perjalanan terakhir dari KA 108 109 Jayabaya dari Pasar Senen tujuan Malang. Yang hari ini perjalanan terakhir menggunakan rangkaian mil steel atau rangkaian lama ya. Nah, karena tanggal 16 Oktober nantinya kereta api Jayabaya ini upgrade rangkaian menjadi kereta stainless steel new generation. Untuk kereta api Jayabaya sendiri ini sudah sering sekali ya ganti rangkaian, yang semula dari awal perdana jalan itu full K3 Kemenhub. Kemudian sekitar tahun 2016 atau 2017 itu ada penambahan kelas eksekutif. Nah, terus di tahun 2023 kemarin perubahan K3 Kemenhub di upgrade jadi K3 New Gen Modif. Nah, sekarang di akhir tahun 2024 ini upgrade rangkaian lagi jadi stainless steel new generation. Ini sekarang jam 4 subuh ya, kita sholat subuh dulu sebelum boarding. Dan kemungkinan keretanya berangkat dari Surabaya Gubeng jam 4:30 subuh kurang. Ini kita langsung coba boarding pakai face recognition. Sebelumnya ini saya daftar face rec ini pas waktu wajah saya masih ada kumis atau brewok ya. Nah, ini karena saya hari ini sudah cukuran, kita coba tes dulu apakah sensornya peka atau tidak. Oh, bisa ternyata ya. Walaupun ada perbedaan sudah cukur kumis atau apa, masih sensitif sensornya, masih bisa terdeteksi. Ini jam 4 pagi lebih 15 menit, persiapan kereta api Jayabaya masuk di jalur 5 stasiun Surabaya Gubeng. Untuk penumpangnya sendiri, kereta api Jayabaya yang pagi ini tidak terlalu ramai ya, karena masih belum weekend. Ya, tidak sampai 50-an orang ya. Nah, untuk lokomotif dinas hari ini menggunakan loko stiker CC206-1354 Depo Cipinang. Semoga aja ini nanti yang arah balik ke Pasar Senennya nanti dari Malang ini lokonya masih tetap pakai stiker ini. Ini masih ada waktu 5 menitan sebelum keretanya berangkat. Kita tunggu penumpang yang turun dulu di stasiun Surabaya Gubeng. Untuk tempat duduknya saya ada di eksekutif 1, jadi langsung belakang lokomotif ini. Oh, di Gubeng ini kereta api Jayabaya kena silang kereta api Turangga ya. Jadi Turangga masuk jalur 6, nanti setelah Turangga masuk Jayabaya berangkat. Persiapan kedatangan di jalur 6 ya. Kereta api Turangga dari Bandung tujuan Surabaya Gubeng.
Oke, langsung kita naik ke dalam kereta karena persiapan berangkatnya. Sekalian lihat interior toiletnya.
Atas kepercayaan Anda gunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa di perjalanan Anda berikutnya. Sesaat lagi perjalanan kita akan tiba di stasiun tujuan akhir Malang. Terima kasih. Oke, jam 6:30 pagi sampai di stasiun Malang. Jadi tadi perjalanan terakhir kereta api Jayabaya menggunakan rangkaian lama atau mild steel ya. Nah, tunggu nanti video saya kembali ke Surabaya menggunakan rangkaian yang baru, stainless steel new generation. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa tunggu video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.